Pimpinan Majelis Perkataan Rakyat sidang khas pagi ini untuk membicarakan soal keselamatan negara, ketahanan bumi Malaysia khususnya Sabah dan keselamatan anggota pasukan keselamatan. Dan kita akan bacakan teks yang kita khususkan bersama sebentar tadi yang menyentuh beberapa isu keperhatian kita dan akhirnya mengusulkan kepada kerajaan supaya segera mengadakan sidang parlimen khas untuk mendapat muafakat di antara ketiga-tiga semua parti, semua anggota parlimen dan menyusul keputusan itu mengadakan pertemuan kerja bulat di antara Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan juga pembangkang supaya ada kesepahaman dan kerjasama dalam mengambil langkah yang bersama dan cara teratur agar masalah ini tidak berulang. Dan ternyata ada beberapa kelemahan yang kita kenal pasti dalam operasi terakhir. Jadi Datuk Seri Najib Razak sewajar menumpukan usaha memastikan kedaulatan wilayah negara, keselamatan rakyat Sabah dan anggota pasukan keselamatan. Setiap pimpinan mana-mana negara sekalipun bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan wilayah negara, keselamatan rakyat dan anggota pasukan keselamatan. Kegagalan mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatan rakyat merupakan satu pengkhianatan serta menodai amanah rakyat. Justru Pakatan Rakyat berhasrat mengingatkan pimpinan negara agar tegas mempertahankan kedaulatan wilayah negara dan tidak lupa memastikan keselamatan setiap rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah. Ekoran dari insiden pencerobohan sekumpulan bersenjata warga asing dari sekitar Lahad Datu dan Semporna. Setiap inci tanah Sabah dan keselamatan rakyatnya wajib dipertahankan. Pencerobohan di Lahad Datu telah mengorbankan dua nyawa perwira negara, manakala insiden terbaru di Semporna pula mengorbankan enam nyawa perwira negara. Kita merakamkan ucapan takziah buat keluarga mereka dan rakyat Sabah serta berdoa semoga roh mereka dicucuri rahmat. Pakatan Rakyat juga mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk tetap teguh mendukung pasukan keselamatan sama ada dari pihak polis atau tentera. Kita berdoa semoga mereka kekal selamat serta bersemangat mempertahankan negara dan rakyat Malaysia dari ancaman penceroboh. Pakatan Rakyat sedar keadaan mutakhir di Sabah sememangnya menimbulkan kebimbangan. Akan tetapi kita menyeru agar orang ramai tetap bertenang dan tidak mengambil tindakan terburu-buru atau menyebabkan berita-berita fitnah yang boleh menimbulkan keresahan. Pakatan Rakyat ingin menyatakan dengan jelas keyakinan kita terhadap kecekapan dan kebolehan anggota pasukan keselamatan. Mereka pastinya dapat menjalankan tugas dengan profesional sekiranya diberi kebebasan bertindak tanpa sebarang campur tangan politik. Sehingga kini kita merasa kesal dan kecewa dengan sikap kepimpinan negara yang tidak mempamerkan kewibawaan dan iltizam dalam menyelesaikan masalah ini. Pimpinan negara juga gagal menyalurkan maklumat cepat dan telus serta memberikan penjelasan terhadap apa yang berlaku kepada umum sehingga menyebabkan khabar angin tersebar luas. Pakatan Rakyat menggesa supaya isu ini tidak dijadikan arena tuduh-menuduh dan sewajarnya kepimpinan negara memberi tumpuan kepada isu keselamatan negara serta tidak mengalihkan pandangan rakyat dari kelemahan mereka. Sewajarnya mereka menyedari keutamaan adalah demi mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan rakyat dan perwira negara yang bertungkus lumus di perbatasan. Pakatan Rakyat menuntut agar segera diadakan satu sidang khas parlimen bagi membincangkan isu pencerobohan ini serta demi untuk mendapatkan gambaran sebenar insiden yang terjadi di Sabah. Kita juga berhasrat mengadakan satu persidangan meja bulat di antara pimpinan Pakatan Rakyat dengan pimpinan kerajaan khususnya Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri dalam usaha untuk mencapai muafakat bersama berhubung ini ditandatangani bersama oleh pimpinan Pakatan Rakyat, Wabi Kitsiang,
Datuk Safa Ali mewakili Tuan Guru Hadi Awang dan saya sendiri. Baik. Jelas.